guys. Kita sudah ada di mana ini? Wanayasa. Wanayasa Banjarnegara. Waktu memang tak bisa kami hentikan. Namun meluangkan waktu bersama sahabat-sahabat remaja kita menjadikan waktu yang cukup singkat ini menjadi lebih bermakna. Iya, kami generasi 90-an. Sekelompok kecil om-om yang dulu pernah merasakan bangku SMA di kelas 12 Semanco angkatan 98. Hari ini kami mencoba mengukir kenangan dengan ngetrip ke Doro, Petung Kriyono, Wanayasa Banjarnegara, kemudian lanjut ke Kalibening, Paninggaran, Linggo Asri, ke Kajen, dan kembali ke kehidupan nyata kami. Iya, ke keluarga masing-masing. Di depan taman lapangan bebekan Kedung Muni inilah, saya menunggu teman-teman tercinta dari Comal untuk memulai petualangan. Iya, banyak cerita dan juga tawa yang kami bagi sebelum hari ini kami memutuskan bermotor ria. Dari izin ke istri masing-masing, tertundanya perjalanan yang tadinya direncanakan berangkat jam 6 pagi hingga molor ke jam 9 pagi karena hujan dari semalam. Namun kami bulat memutuskan lanjut karena kami takut perjalanan ini akan kembali tertunda lama. Well, kami hanya ingin berbagi bahwa masa-masa yang kami lewati bersama 25 tahun silam, tepatnya pertengahan tahun 1995, di mana kami sama-sama memasuki bangku SMA, menjadi sangat terasa indah dan hangat saat kami bertumbuh dan menjadi manusia seutuhnya dengan keluarga kami masing-masing. Mungkin hanya 2 tahun kami sekelas, namun memori indah itu akan tetap kami jaga. Insya Allah, selamanya. Yuk, nikmati perjalanan kami. Salam, seduluran Sak Lawase. Halo guys. Ini daerahnya tinggi? Petung. Silakan. Oke, kita udah nyampe Petung Kriyono ini. Silakan. Jauh-jauh dari Comal, Pekalongan. Di singgo gelas di kerusuhan nang kebon. Guys, tim pramuka masih masak-memasak. Semut. Ini guys, tutorial memasak air. Sampai. Kita kumpul ke sini.
Tetap cinta alam itu. Tuh, kau terus nang berapa tuh? Panas lah. Ini pura panas. Wop. Enak barban aku. Kita doa kengi, kau kengi sih yo. Saya ramuan Allah, kau langsung tak. Tapi cekli cekli. Jos. Mundur. Video. Cek. Foto, Pak. Satu, dua. Katon. Yuk lanjut. Halo guys, kita sudah ada di mana ini? Wanayasa, Banjarnegara. Si bebek. Kecamatan. Akhirnya kita menemukan musola yang buka nih. Alhamdulillah. Setelah kecamatan 1 jam lebih ya. Sangat ekstrim bro. Petualangan manusia setengah bayar. Ini video. Aku. Kita lagi di terminal Kali Bening ya. Wow. Ini di atas Pak Gedemu itu. Pak Gedemu, padahal belum menit paling. Halo, Lan. Halo, Lan. Nang omah ya. Nang di kowe.
Oh, nandongan. Oke lah, kui apa? Guys, setelah melakukan rapat di jalan selama kurang lebih setengah jam, akhirnya kita menentukan warung untuk makan siang. Sama makan sore. Sama makan sore. Kita masih di Kalibening, guys. Depan terminal Kalibening. Iya, itu depan terminal Kalibening. Ini mengko tak video, tak kirim, duduk ke anak-anakmu.